Kejadian naas dialami oleh adik dari Fadli Faisal yaitu Fujianti Utami Putri atau kerap disapa Puji. Mantan kekasih Thoriq Halilintar itu dicurangi oleh mantan rekan kerjanya sendiri. Uang senilai lebih dari 1 miliar dibawa kabur oleh mantan rekan kerjanya tersebut yang membuat kesehatan psikologis Fuji sempat terganggu saat itu. Fuji menegaskan bahwa kejadian tersebut memang telah diketahuinya sejak tahun lalu. Namun, ia sudah berusaha membicarakan hal tersebut kepada mantan rekan kerjanya. Alhasil, ia pun tidak mendapatkan respon yang baik. Saat mengetahui kejadian tersebut, Fuji sempat mengirimkan somasi kepada mantan rekan kerjanya itu. Namun kini kesabarannya pun telah sirna sehingga ia melaporkan mantan rekan kerjanya itu ke polisi. Fuji menduga penggelapan uang tersebut digunakan oleh ex rekan kerjanya untuk berlibur ke luar negeri. Fuji pun yakin akan melanjutkan masalah tersebut ke ranah hukum.